Bapak ngapain? Ini lagi persiapan untuk perjalanan. Pak ngapain, Pak? Persiapan. Kemana, Pak? Menuju usaha. Kak, kemana, Kak? Kita mau ke jalur pemantauan. Kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di harapanku dan yang bersisa. Bune, tahu di Bali otak itu? Kan kita pulang sambil dua. Tinggal kamu ke showroom ya? Ya, oke dah. Ya teman-teman, sekarang sih kita sedang berada di gerbang pendakian. Ya, oke, inilah hutan Tambora. Pak, persetan, Pak. Tentang pohon fotografi, Pak. Bapak hijab fotografi, Pak. Rumput liar. Ngapain? Itu omel. Saya lagi mau ngomelin orang. Adakah? Saya halang-halang. Kita harus mengenang kembali. Oke, ekspedisi ini luar biasa dan cukup luar biasa. Karena ekspedisi ini tanpa jalur, kita itu maksudnya itu, pokoknya nggak bisa diceritain lah sudah. Ini bukan ekspedisi ini, tapi gila. Satu saja sangat berarti untukmu, tanam sajalah. Tentang bumi ini, alam ini, dan kubur di depan rumahku. Tentang pohon pisang, rumput liar, tentang jambu, tentang burung. Ya oke, selamat pagi. Sekarang kita sudah berada di titik hari yang ketiga, ini hari yang ketiga, yang kedua di perjalanan kita untuk ekspedisi tahun ini. Dan sekarang kita di Muru Taha, ini tempatnya, tempat campnya kita. Dan ternyata dan nyatanya di tempat campnya kita ini ada satu sarang, yaitu sarang Elang Flores. Dan kita bangun pagi udah diteriaki sama Elang Flores di sekitar sini, dan jaraknya dengan campnya kita itu ada orang kira itu ekornya kok panjang banget saya. Berisik Pak, kita terlalu dekat dan awalnya kita nggak tahu bahwa di sini dekat dengan sarang Elang Flores, karena kita sampai di lokasi ini malam. Jadi makanya sekarang kita mau pindahin camp karena sarang memang terletak di pohon pelandong. Alam sehat tanggung jawab, Elang Flores. Diri baca kita lo cahaya laser kalah. Kalau bersih, betina. apa ini? Bapak mau kemana? Mau pulang, Pak. Ngapain pulang, Pak? Sudah habis, Pak. Selesai, Pak. Kapan selesainya? Ini, Pak. Mau pulang, Pak. Kita mau masuk ke Padang Sampana. Bye-bye. Mau yang cewek, yang cowok. Bye-bye.